Penuh dengan sukacita, kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Ayo, tangan dilipat, mata ditutup. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah jaga kami. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong Tuhan, sertai kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita lihat di sungai. Pernah lihat di sungai? Ada airnya. Pernah nggak air itu berhenti mengalir? Tidak pernah kan? Nah, begitulah kasih damai dari Tuhan untuk adik-adik semua tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ya, yuk kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan seperti air di sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Yesus cinta semua anak. Kita nyanyikan ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Siapkan hati kita, kita persembahan buat Tuhan. Minta tolong orang tua untuk transfer, bisa juga lewat QR code yang sudah disiapkan di monitor ini ya. Yuk kita pujikan lagu ini. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Yesus sayang padaku. Berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persembahan ini boleh kami lakukan bagi Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami dengan senang hati. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini. Do, re, mi. Do,
dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Lausel Lisa minggu ini. Nah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan penuh semangat. Siapa yang hari ini bangun pagi udah semangat? Lause! Adik-adik juga? Yeay! Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lause pimpin doa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk matahari yang bersinar cerah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk udara pagi yang segar, Tuhan Yesus, yang bisa kami nikmati. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, yang tolong kami agar dapat duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga yang tolong pimpin Lause dalam menyampaikan firman Tuhan agar seturut dengan perkataan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang tahu berapa orang murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus itu ada berapa? 10 orang atau 12 orang ya? 10 orang. Penot, salah. Berapa? 12. Iya, betul, 12. Nah, kita langsung mau tunjukin gambar ya. Kita mau hitung sama-sama ya. Nah, langsung tunjukin gambar. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar, murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang Bapak Filipus. Nah, Bapak Filipus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang senang melayani di gereja. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Filipus ini senang bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan Yesus itu ajaib loh. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Dari yang buta bisa melihat lagi. Dari yang gak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Sampai Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di salib. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, hanya agar kita semua selamat. Nah, Bapak Filipus juga, Tuhan juga memberikan kuasa kepada Bapak Filipus untuk dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang, memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Juga Roh Kudus memimpin Bapak Filipus untuk dapat menyembuhkan orang sakit, juga orang lumpuh. Nah, kira-kira semua orang yang mendengar cerita Bapak Filipus senang tidak? Senang banget, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Lause mau cerita lagi. Pada suatu hari, seorang malaikat berbicara kepada Bapak Filipus. Filipus, bangunlah dan pergilah ke arah selatan, ke tempat jalan yang sunyi, yang sepi. Nah, Bapak Filipus bingung, kok aku disuruh ke tempat jalan yang sepi ya?
Tapi Bapak Filipus menuruti perkataan malaikat itu enggak? Menuruti. Bapak Filipus segera bangun dan bergegas untuk pergi ke arah yang ditunjukkan oleh malaikat itu. Nah, Bapak Filipus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Lalu, udah setelah sampai di tempat yang sunyi itu, Bapak Filipus menjumpai seseorang yang berada di dalam kereta sedang dalam melakukan perjalanan juga. Nah, Bapak Filipus mendengar orang di dalam kereta itu sedang membaca gulungan Alkitab Nabi Yesaya yang bunyinya seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Nah, tiba-tiba malaikat berbicara lagi kepada Bapak Filipus. Filipus, hampirilah Bapak di kereta itu. Nah, lalu Bapak Filipus segera menghampiri Bapak di kereta itu. Nah, setelah sampai, Bapak Filipus bertanya, ternyata yang orang yang di dalam kereta itu adalah Bapak Menteri Keuangan dari Bapak Menteri Keuangan dari negara Ethiopia. Nah, Menteri Keuangan itu apa, Lause? Menteri Keuangan adalah orang yang membantu ratu di negeri Ethiopia, membantu ratu mengurus keuangan. Nah, setelah bertemu, Bapak Filipus bertanya, Bapak Menteri Keuangan itu kan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Filipus bertanya, Tuan, apa Tuan mengerti apa yang Tuan baca? Aku tidak mengerti, tidak ada yang mengajari aku, jadi aku tidak mengerti. Nah, terus lalu Bapak Menteri Keuangan itu mengajak Bapak Filipus naik ke keretanya dan berbincang-bincang. Nah, di situ Bapak Filipus bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Filipus juga memperkenalkan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta dan lumpuh, sampai membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang selalu mengampuni. Nah, Bapak Menteri Keuangan itu sangat senang mendengarkan cerita dari Bapak Filipus itu tentang Tuhan Yesus. Bapak Menteri Keuangan itu rindu mendengar firman Tuhan. Nah, lalu sepanjang perjalanan, Bapak Menteri Keuangan itu bertanya kepada Bapak Filipus, "Bolehkah aku dibaptis?" "Ya Tuan, jika Tuan percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus." "Iya, aku percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah." Nah, sepanjang perjalanan mereka melihat ada sungai kecil. Bapak Menteri Keuangan itu bertanya kepada Bapak Filipus, "Bolehkah aku dibaptis segera di sungai itu?" "Boleh." Nah, mereka lalu turun dari kereta dan mereka dan Bapak Menteri Bapak Filipus membaptis Bapak Menteri Keuangan itu. Mereka masuk ke dalam air. Bapak Filipus membaptis Bapak Menteri Keuangan itu. Lalu ketika mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Bapak Filipus. Bapak Filipus tiba-tiba menghilang. Roh Tuhan melarikan Bapak Filipus ke tempat lain. Nah, Bapak Menteri Keuangan yang sudah dibaptis sangat senang. Dia pulang ke rumahnya dengan sukacita karena sekarang di hatinya ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus senang melihat Bapak Menteri Keuangan itu rindu mendengar firman Tuhan. Dia ingin mencari tahu siapa itu Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya di dunia ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga senang ketika kita memuji nama Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus senang banget ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan dalam hati. "Tuhan Yesus, tolong masuk ke dalam hatiku agar aku semakin mengerti dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus." Nah, sekarang saatnya kita mau baca ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 17. "Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Kita semua akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adik-adik tahu perbuatan Tuhan itu apa aja?
Iya, betul. Tuhan datang ke dunia, Tuhan mengajar orang banyak, Tuhan mengajarkan tentang kasih, Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan menyembuhkan orang yang buta dan lumpuh, Tuhan menyembuhkan, Tuhan bahkan membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus juga hadir datang ke dunia untuk mati di salib, menebus dosa-dosa kita agar kita semua selamat. Nah, saatnya kita mau menutup sekolah minggu hari ini. Semua kita tutup dengan doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, langsung pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, beri kami kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami memiliki hati seperti Bapak Menteri Keuangan itu yang rindu akan firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami ingin dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selalu jaga kesehatan, selalu menjaga jarak, gunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.